taksi. Nanti kalah apa yang barang kami belikan. Selesai beli barang, apa semua dah siap, dah settle. Jadi, sekejap lagi kita nak terus ke lokasi yang kita ingin tuju. Perjalanan dalam masa 10 minit, 15 minit. Jadi, bila dah sampai nanti, kita akan check lagi. Jom. Selesai menghantar barang-barang ke food bank di masjid kampung Misteri Jaya, Masjid Arizwan Misteri Jaya. Jadi, terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama. Terima kasih kepada Ustaz kerana memberi panduan kepada kami. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Umar Ali Zaman. Saya dari Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey. So antara pengajaran yang boleh kita dapat dalam video tersebut ialah bagaimana kita perlu saling bantu-bantu orang yang lebih memerlukan. Ini kerana dengan
sebagai seorang Muslim, kita mestilah membantu sesiapa sahaja yang mengalami kesusahan. Tidak kiralah dia keturunan apa, bangsa apa atau agama apa sekalipun. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu mereka yang berinfak pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang-orang. Surah Ali Imran ayat 133-134. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum. Nama saya Omar Hafizi bin Zainal Abidin. Nama Menteri 420-1002-91. Jadi apa yang dapat kita pelurin daripada projek video ini adalah, pertama, kita perlu memperbanyakkan amalan bersedekah, di mana sedekah itu dapat membantu ramai pihak yang dalam kesusahan. Tambah lagi pada musim COVID ini, ramai orang yang sangat jejas. Selain itu, apabila kita menolong orang, ia dapat mendatangkan kebaikan kepada semua pihak, termasuk orang yang memberi dan orang yang menerima. Bagi yang memberi, ia dapat membangun sifat dengki, cemburu, bahkan sifat yang membanggakan diri serta kedekut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 119 yang bermaksud, dan apa saja kebajikan yang mereka lakukan, maka mereka akan tidak sekali-kali akan dinafikan atau disekat daripada mendapat pahala. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang bertakwa. Ayat tadi jelas menunjukkan bahawa ibadah kebajikan seperti wakaf dan sedekah dapat ganjaran yang besar di sisi pencipta kita. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Izzah. Nombor matrik saya 420-1002-161D. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Bioinformatik. Hari ini saya akan memberi refleksi untuk video projek kami. So, kami membuat projek memberi sumbangan kerana kami tahu yang waktu sekarang ini, waktu PKP, ramai keluarga yang agak susah dan ramai yang perlukan sumbangan. So, kami memberi sumbangan seperti makanan dan keperluan. Ini kerana kami ingin meringankan beban mereka, kerana mereka telah menjalani hidup yang sukar seperti tiada makanan, tiada keperluan. Jadi kami beri mereka makanan untuk mereka dapat hidup dengan selesa selepas ini. So, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Zambi Abdul Ghani, dan hari ini saya akan beritahu tentang refleksi saya terhadap video projek kami. Okey, refleksi yang saya dapat daripada video projek kami itu ialah, saya dapat mengenal pasti bahawa wakaf itu merupakan satu amal soleh yang mana pahalanya akan diberikan secara berterusan oleh Allah SWT kepada pewakaf, selagi mana harta atau ain yang diwakafkan itu kekal dan dimanfaatkan oleh orang ramai. Kedudukan harta wakaf adalah kekal sebagai hak Allah SWT. Dengan demikian, kedudukan harta wakaf tidak boleh dimiliki, dijual, dihibah, diwarisi dan dipusakai. Dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 menyatakan bahawa bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas punya lagi Maha Mengetahui. Dan di sini saya dapat menyebut bahawa marilah kita berwakaf untuk mendapatkan pahala yang berterusan dan juga untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Sekian, terima kasih.